Selamat datang di Alur Entertainment. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu bahagia. Kami Alur Entertainment akan menemani Anda dengan berita terbaru seputar Leslar. Namun sebelum itu tolong suguhkan kami sebuah subscribe. Oke, inilah beritanya. Viral video Rizky Billar gendong Lesti Kejora. Dulu juga pamer kemesraan mulu, tahu-taunya. Pasangan Rizky Billar dan Lesti Kejora tidak pernah sepi dari pemberitaan. Kali ini, beredar video viral Rizky Billar menggendong Lesti Kejora, seperti yang diunggah kembali akun Instagram Rumpi Gosip, Jumat, tanggal 10 Februari tahun 2023. Video tersebut tampak merupakan kolase dua momen yang dijadikan satu. Pertama, terlihat Rizky Billar menggendong Lesti keluar dari mobil dan ibunda Abang L itu pun memeluk sang suami bak koala. Billar yang menggendong Lesti pun menaiki tangga memasuki pintu rumah mereka. Video kedua memperlihatkan Lesti yang mengenakan baju bola-bola hitam putih memasuki rumah, dalam gendongan Billar. "Dia suka digendong gitu," ucap Billar. Postingan video viral itu dibanjiri komentar netizen. "Kok malah malu ya digituin? Mending kemesraan itu cuma berdua aja yang tahu orang lain, enggak perlu tahu apalagi divideoin gitu," kata warganet. Siapa saja yang selalu mengumbar kemesraan di publik, dia itu sebenarnya sedang menunjukkan, dalam rumah tangganya tidak bahagia, beber warganet. Skip Amin, dulu juga pamer kemesraan mulu tahu-taunya dalamnya mereka aslinya kayak gimana, timpal lainnya. Kabar selanjutnya, satu sumber uang Rizky Billar hidupi Lesti Kejora, padahal di boykot TV. Meski sudah tak pernah lagi tampil di layar kaca televisi, aktor Rizky Billar ungkap satu pabrik uangnya untuk hidupi Lesti Kejora. Ayah Muhammad Leslar Alf, Fatih itu bahkan sempat membuktikan kemapanannya dengan membeli sebidang tanah yang luasnya lebih dari 1 hektar. Usai kasus dugaan KDRT yang menghampirinya beberapa waktu lalu, Rizky Billar hampir tak pernah lagi muncul di layar kaca televisi. Padahal Lesti dan Billar sendiri sudah memutuskan untuk berdamai dan melanjutkan rumah tangga mereka. Berbagai tudingan miring pun ramai menghampiri Billar, mulai dari tuduhan hidup menumpang dengan Lesti Kejora hingga sikap temperamennya yang kerap menyakiti sang istri. Tak terima dituduh menumpang dengan Lesti, beberapa waktu lalu Billar sempat memamerkan pencapaiannya yang baru saja membeli sebidang tanah. Ulah Billar itu pun membuat warganet semakin curiga perihal sumber penghasilannya, mengingat kini pria berusia 27 tahun itu sudah diboikot oleh Komisi Penyiaran Indonesia, KPI, untuk tampil di televisi. Lewat unggahan di akun Instagram miliknya, Kamis, tanggal 9 Februari tahun 2023, Billar pun menunjukkan sumber penghasilannya kini. Selain masih aktif endorse, Billar juga memiliki bisnis berupa clothingan dengan merek baju MRB Clothing Line yang diduga merupakan singkatan dari namanya. Anak kecil gak bisa bohong memang.